Amin. Loh. Mana makananku? Tadi di sini. Kau ambilkan, Maki. Hah? Apanya? Makananku loh, mana? Mana aku tahu? Tadi kan samamu. Ih, tadi di meja loh. Masa tiba-tiba hilang? Gak mungkin setan yang ngambil. Ih, serius lah, Maki. Lapar kali aku loh. Gak ada sarapan aku tadi. Mana ada sama aku? Mabuk kau. Mana? Alah, kau sembunyikannya tuh, tahu aku. Gak ada loh. Cepatlah, Maki. Mana loh? Kau cari, Lani. Kau cari. Buka aja sekalian bajuku. Makanya jangan belagu. YMTKTS itu artinya apa sih? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Ya udah sih kalau enggak tahu, enggak usah ngegas juga lah. Lah, emang itu artinya kok? Hah? Enggak ada. Tadi ayam lewat pakai topi. Cepat sembuh, Maki. Itu sama guru. Is, tulisanmu pun kayak ceker ayam ku tengok. Hah? Apa kau bilang? Eh, enggak. Tadi pagi aku makan ceker ayam loh, sedap, Cok. Kau mau enggak? Nantilah aku antar ke rumahmu ya. Maulah, yang banyak ya. Sekalian bawa tuh baju yang pernah kau pinjam. Udah berapa bulan di rumahmu enggak kau balik-balikin. Iya, iya. Ih, karena kau kasih contekan ya, makanya aku baik. Kalau enggak malas sekali aku. Is, ini tulisannya apa sih? Elis? Elis? Apa pula Elis? Beda jauh, anjir. Itu Elis. Hah? Aduh, makin bobrok aja kalian berdua. Ih, lupa aku loh, Lis. Kirain masih lama kau sekolahnya. Iya kan, tiba-tiba udah seminggu aja. Emang cepet kali lah bumi ini bergerak. Berputar. Sama ajanya tuh. Aku pun tadi hampir lupa loh. Untung tadi dibangunin sama mamaku. Kalau enggak, paling aku masih tidur. Ih, kalau tahu gitu pasti kami tadi nunggu di gerbang, ya kan? Iya. Alah, lebay kali lah kalian nih. Eh, kau udah nengok taman baru kita? Udah, kan aku lewat situ tadi. Cantik kan? Iya, kayak aku. Sopan dikit lah kau.
Makanya gak usah di jalan. Wah, ngajak gelut tuh anak. Ah, udahlah, biarin aja. Gak usah kalau ladenin orang kayak gitu. Ih, aku udah emosi kali loh lihat dia tuh semenjak kau gak ada. Gak ada, dasmu gak ada. Diskors maksudnya. Dia malah ngejauhin Megan dari kami. Ya udah, kami jauhin balik. Jadinya kami cuma main berdua. Astaga, kasihan kali lah kalian berdua. Apa pula kasihan? Mendinglah. Sayangnya aku udah baikan sama si Megan. Lah, kapan? Kau kok gak ada cerita? Seminggu yang lalu, waktu itu dia ke rumahku kan sama si Raini. Pokoknya ceritanya tuh panjang lah. Parah kau. Tapi kita best friend. Sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian, tapi kayaknya nggak bisa lewat chat. Ya udah, tunggu masuk sekolah aja. Terus gimana? Ya nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Tapi harusnya dia main sama kami lah. Ngapa pula sama si Raini? Ya kau tahu sendiri lah, Raini tuh gimana orangnya. Iya sih. Udah, ayo masuk. Pensil ajaib, tolong kerjakan tugasku yang di papan tulis. Please, please lah pensil ajaib. Tugasku belum siap loh. Berubahlah kau, simsalabim. Berubahlah pensil. Rambut ayam. Cok, nanti siang kita mabar ya. Ayo, ajak Karin juga ya, biar teksot kan palanya itu. Bu guru, ada yang makan di kelas. Ibu, Tani sama Aldi makan, Bu. Siapa? Tuh. Bagus. Di kelas tidak ada yang boleh makan sembarangan, apalagi saat jam pelajaran. Nanti itu ada waktunya. Nah, coba Aldi, baca yang nomor 3 di papan tulis. Ka tambah A. Apa ya? Woi, Cok, Cok perlu baca. Aku belum pandai baca, Cok. Coba lihat di bukunya yang udah kamu salin itu, Aldi. Apa ya bacanya? Masih kosong lagi bukuku. Aduh, cepatlah lonceng bunyi. Ayo Aldi, cepat. Ke sekolah pakai tas begituan.
Mau sekolah atau ke kondangan kau? Iri bilang, bos. Ih, ngapain aku iri? Aku juga punya kali di rumah, berseraan lagi. Haha, kelihatan banget kawenya. Ini loh barang impor dari Korea. Gak nanya. Ya, gue cuma mau ngasih tahu, biar lu nya tambah iri kan. Ya. Eleh, sombong amat. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Guru baru tuh, Cok. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Amin. Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, coba sekarang, buka buku paketnya halaman 1 kuintilion 172 kuadrilion 538 triliun 636 miliar 26 juta 135 ribu 818. Wow. Pak, permisi mau ke WC. Udah di ujung ini, Pak. Oke, cepat ya. Nanti tai kamu jatuh pula di lantai. Waduh, banyak cowok. Mati aku. Gimana nih? Oke, anak-anak. Sekarang kita belajar mengenai... Eh, Megan. Nanti istirahat bareng ya. Tapi nggak bisa, soalnya nanti kami berdua mau ke perpus. Hah, udah aku tebak. Oh, ya udah. Besok aja ya, Liz. Iya. Oi. Aduh. Oi, maaf semuanya. Suara bapak sekarang serak gitu. Sal. Keseringan makan minyak goreng, hahaha. Oke, kita ulang lagi ya. Sal. Sekarang kita belajar mengenai kuaza waza kua kui kuala kua, asteris zabolaza, ofufufufu nyetuen ufu, bemuk pemosa sos jok sejus sipin sos sezo em refer cek sos sema aku kuja aku ruang sisi ujek uji tegu medium suwe kwege feliko shik kiru meme use sowi. Oke, sampai di sini ada yang paham. Jadi, sekarang bapak kasih contohnya ya. Iya. Ngapain? Sini lah, bentar. Aduh, nggak tahan aku loh. Nggak mau lah. Please lah. Nih. Sekali-kali nyogok nggak apa-apa lah ya. Jadi, apa tadi yang dimaksud dengan nikelu pleng cengna? Pak! Iya, Salsa. Apa jawabannya? Hah? Aku apa? Apa yang dimaksud dengan meningking kong salanong kong keng noneng ngenwei hiko? Mau ke WC, Pak. Salah, heh. Oh, wala. Astaga. Ya sudah sana, jangan lama-lama ya. Terima kasih, Bapak. Ngapain lah dua sejoli itu? Ngapa, Cok? Kalau nih aku ke WC lah, Sal. Bentar aja, udah kebelet kali aku loh. Lah, kenapa emangnya? Kau tengoklah tuh. Wah, cowok ganjir. Berani nggak kau lewat situ? Ya kau, berani apa enggak? Ya enggak, makanya itu aku manggil kau. Ah, nggak berani ah. Takut. Itulah, kayak mana nih? Udah kebelet kali aku loh. Ya nggak tahu. Panggil Elis aja lah kalau enggak. Ya udahlah. Tapi kau yang manggil ya, udah habis suaraku kau buat. Iya.
Jadi bahasa Thailandnya ga punya baju yaitu Mimi Seksfa. Kalau bahasa Perancisnya, gimana cara bukan manggilnya? Punya kulit yaitu Yonda Tau. Kok tanya saya? Aduh. Kayak mana ya? Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan papan tulisnya. Cie cie. Najis. Siapa juga yang mau samamu? Strawberry, mangga, apel. Sorry, nggak level. Strawberry, mangga, tomat. Sorry, gue bodo amat. Strawberry, mangga, pepaya, anggur, selamat. Ih, bukalilah kentutmu ini, ah. Ya bau lah, kentut mana ada yang harum. Lawak kau. Hah? Semuanya harus memperhatikannya, kalau tidak, nanti Bapak tanya satu-satu. Nggak tahu aku lagi mau ngendelin siapa selain kau, sumpah. Emang kenapa sih? Dari tadi ku tengok sibuk kali kalian berdua. Kau tengoklah itu dulu, banyak kali cowok situ loh, nggak berani aku. Kok tumben kali, biasanya heboh. Itulah, kalau satu aku berani, kalau banyak kayak gitu mana berani aku. Nggak berani aku loh lewat situ, apalagi anak ini. Cuma jantan aja pun. Sekalian cuci mata loh. Gak mungkin langsung dimakan kalian situ. Bukan gitu loh. Malu. Ya udah yuk. Menakut kali lah kalian. Ih geser loh. Ih. Geser. Astaga. Cewek. Mana anjir? Gila sih, cowoknya pada terpesona lihat kita. Jadi salting aku. Iya loh, astaga, ganteng-ganteng semua. Pengen tak unggah semua anjir. Kalau dilihat-lihat aku cantiknya melebihi Jennie Blackpink ya. Udah napa noraknya? Katanya kebelet. Oh iya lupa. ampun kak, tadi aku nggak tahu ada orang kak. Aduh, sakit loh, aduh. Aduh. Mbak, mau tadi kenapa? Salah sendiri pintu gak dikunci. Untung gak nampak itu mu tadi. Kalau gak ada berdosa aku. Gak usah ketawa kalian, sakit nih loh. Ya udah loh, cepatlah, keburu keluar itu taimu. Ada orang gak di sebelah sana? Ada orang? Ada orang gak di dalam? Woi! Ada orang gak sih di
aja lah. Biasanya pintu itu emang suka kekunci. Daripada di sini nunggu lama, gitu-gitu nggak ada orangnya di dalam. Matamu lah, siapa tahu ada orangnya. Nanti aku pula yang ditendang. Detik.com. Teks eksplanasi merupakan teks yang menceritakan proses terjadinya suatu peristiwa, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman dari latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Eh, ada orang ternyata, Cok. Kayaknya dia ada rada-rada tungkian gitu, makanya nggak nyaut. WC yang kiri coba. Ada orang. Ya, penuh semua, Cok. Gimana nih? Kober sana di semak-semak. Buka-buka cepet. Buruan, please. Aduh, kebelet gue. Hei kau, antri dulu lah. Orang aku duluan yang datang. Hello, lu gak tahu loh itu berdirinya di mana? Loh, kan aku duluan yang masuk WC. Emang harus nunggu di depan pintu apa? Bau. You understand bau? Berani banget lu ya ngomong kayak gitu. Gua senior di sini. Terus, apa hubungannya sama WC? Mau kau senior kek, anak presiden kek, gak peduli. Woi, ngalah aja napa? Kan masih ada WC lain sih. Entah nih, emang harus WC itu apa? Bukan gitu ini masalahnya. Mohon perhatian, bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Tunggulah, kok aku ditinggal? Awas lu ya! Baik anak-anak, hari ini kita KD baru ya. Kalian bisa lihat pada halaman 107 mengenai peluang usaha. Sebelum itu, Bu, masih ada yang belum masuk kelas. Hah? Baru sadar Ibu. Berani banget ya mereka keluar di jam belajar begini. Awas aja nanti. Hukum aja, Bu. Waduh. Aku yakin sih, pasti si Raini itu yang ngaduin. Emang iya, aku pun tadi kayak dengar suaranya. Hukum aja Bu, katanya. Awas aja tuh anak, main-main dia sama aku. Kok kau tinggi kali ya? Emang kau dasarnya pendek, Budi. Ketekmu bau, Lis. Lah, tadi pas ada Elis orang tuh ngelihatnya. Kok sekarang? Berarti aku... Gak apa-apa kan kalau gue ngajak lo kesini? Ya gak apa-apa, aku juga pengen baca buku. Lagian tadi pagi aku udah makan, jadi masih kenyang. Oh, bagus lah. kok baca apa? Kok sampai nangis gitu? Nyokap gue sekarang lagi sakit parah. Gue gak tahu lagi harus gimana. Serius? Sakit apa? Kanker paru-paru. Sebenarnya setahun terakhir ini nyokap gue sering keluar masuk rumah sakit. Dan kemarin dokter bilang nyokap gue harus segera dioperasi. Dan gue yakin banget sih kalau biaya kali ini lebih besar dari yang sebelumnya.
Sabar ya, Rey. Masih ada aku di sini. Aku bisa bantu kok. Tenang aja. Masalah biaya semuanya aku yang tanggung. Gak usah, Megan. Gak usah repot-repot. Gue niatnya cuma curhat doang kok. Gue gak ada maksud buat minta bantuan dari lo. Rey, aku ini temenmu. Kalau aku sanggup, apa salahnya aku bantu? Nanti kalau mama kamu makin parah gimana? Iya sih. Tapi tetap aja, gue ngerasa gak enak. Udah, gak apa-apa. Aku bantu ya. Makasih ya, Megan. Iya, sama-sama. Kasian, mendinglah daripada punya teman baik di luar baik di dalam. Apa pula kasian, Mak. Astaga, kasian kali lah ya Kember. Pensil ajaib. Tunggu, suaranya malah kayak Karin. Pensil kan? Iya. Pensil aja. Lucu malah aku masih selesai. Harusnya gini. Pensil ajaib, tolong kerjakan. Bu, di abu bu. Elsa jangan makan ap. Bu, ada yang makan di gila. Tony sama Tony. Bagus. Tidak ada. Bagus. Dikasih. Kenapa? Bagus. 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 Kayak mana? Bagus. Bagus. Di kelas tidak ada yang boleh makan sembarangan ya. Apalagi saat jam pelajaran. Gimana kalian ini, ya? Enggak bermaksud minta bantuan dari lo. Gak usah Megan, gak usah repot-repot. Gue niatnya cuman curhat. Gak usah Megan. Tokyo.